saya akan coba tanyakan. BK 6761 ADS karena ketahuan sama saya, polisi memanggil pengendara. Sejenis Honda Vario, Honda Spesi BK 6761 ADS warna biru. Udah ketakutan. Tenang tahu. Ya ini kerja. Ini secara langsung biarin aja. Tadi kenapa, Mbak? Apa salah, Kak? Hah? Ah, terus? Beginilah situasi Polantas Medan. Setiap hari melebihi daripada 5 orang. Ya bang, abang cari rampas ini bang. Ini siapa? Masyarakat nggak sah. Abang dan mengenal abang. Tanda mengenal. Polisi banyak polisi gadungan loh bang. Tadi itulah dia satu perdebatan telah mengambil satu identitas satu personil polisi yang melakukan razia di Kota Medan setiap hari seperti ini, dan tadi ada telah melakukan beberapa penangkapan kendaraan di sini. Di dadanya tidak tercantum identitas apapun. Yang beberapa orang yang ditangkap banyak melakukan razia. BK 4373 VAR jenis Honda. Terlihat terlalu berani seorang personil polisi menyita KTA saya. Iya. Apa masalah? Enggak ada, kan kita memang ada tugas. Kita memantau kinerja petugas setiap hari seperti ini. Semuanya punya kerja. Iya. Kenapa kita dihalangin? Masalahnya apa? Enggak ada. Enggak mungkin karena masa. Tanya, itu. Enggak. Tanyalah dia tadi. Dia langsung mau narik-narik saya. Mana identitas saudara aja tidak ada di dada. Karena gini, ini kan rawan sekarang. Udah. Sekarang kita nggak tahu siapa sampai tiba-tiba meledak. Iya. Sekarang wajar di presiden dulu. Wajar di presiden. Abang udah nengok kejadian di polres-polres itu. Iya. Kenapa saya begitu berani? Mereka karena kan tahu. Berarti ada kesalahan seperti itu. Karena saya nggak ada ngomong apa-apa tadi kan? Iya, maksudnya gini. Sekarang ini bang, kita siapa sampai kita berdiri nggak orang? Siapa sampai kita berdiri? Kita di sini. Iya. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba bam meledak. Dia perlakuan kasar tadi melintir tangan saya. Berarti ada masalah? Nggak ada. Coba tanya aja di sendiri. Ada saksi berapa orang di situ tadi? Jadi, pengendara? Kok bisa sampai kayak gitu kejadian? Nggak ada, jadi nggak apa-apa. Tadi ada penganiayaan didengar ini siaran langsung. Penganiayaan apa? Iya, saya coba diapain tadi? Mau dirampas handphone ini? Iya, yang penganiayaan mana? Ini saya di pelintir merah ini. Mana?
Gak, tangan saya ditarik tadi. Di mana merah? Di ini. Kan karena kerutut. Udah ya, Bang. Jangan. Oke, gitu aja, Bang. Nah. Kan Abang enggak kuganggu kerjaan Abang. Iya, sama-sama abang. Kerja kita. Aku gini, kok ribut-ribut orang ini kenapa? Nah. Kupikir ada tahapan meledak tahapan, enggak tahu kita, Bang. Iya. Nah, sekarang ini rawan, Bang. Lalu lintas di jalan muka. Saya punya identitas KTA saya ada. Nah. Kan saya bilang, Abang aja enggak punya identitas. Saya tanya, siapa nama Abang? Saya punya izin, Bang. Nama Abang ada, nah. Jelas. Nama kawan Abang tadi tidak ada, kan? Itu loh. Abang kok beneran tadi? Jalan kaki, Bang. Biar aja, Bang. Langsung sama kaset nanti, Bang. Ya, begitulah tadi salah satu peristiwa yang ada. Tangan saya dipelintir dan handphone berusaha untuk dirampas oleh oknum yang tidak jelas siapa namanya. Beginilah setiap hari. Sehingga tangan saya sampai tangan kanan saya terkilir akibat dicoba oknum polisi mau merampas handphone saya dan menarik-narik saya di depan toko Asia Jaya. Sampai saat ini juga KTA saya tidak dikeluarkan. Saya memohon kepada Kasat Lantas Polresta Medan dan Kapolda Sumut untuk menyelesaikan kasus ini. Di sinilah selalu berdiri ada polisi untuk merazia, menangkapi orang. Di sini, tempat ini. Beberapa orang untuk melihat kesalahan-kesalahan masyarakat. Mungkin akibat salah jalur. Seringkali pengendara salah jalur dari sebelah sana, sebelah kanan saya, masuk ke sebelah kiri saya, itu yang selalu sering ditangkap. Ini juga salah satu sepeda motor polisi, saya tidak tahu milik siapa, Mio Yamaha BK4106 AEZ. Tidak menggunakan kaca spion. Dan juga Revo Honda BK4508 ADR. Kejadian setiap hari masyarakat dijadikan sebagai mesin ATM-nya mereka. Hah? Apanya? Kok asal sembarang aja dia merampas, kenapa dia nggak kembalikan, Pak? Enggak, dia harus apa? Saya mau ke Kasat Lantas ini, Pak. Saya akan jumpai Kasat Lantas, saya mau telepon. Masa? Iya, Bang. Biar, kalau hilang di situ berarti tanggung jawab dia. Oknum polisi tadi asal aja meletakkan KTA saya, tidak mengembalikan kepada saya langsung dari tangan saya. Lihatlah
diletakkan di kedai begitu saja. Ini katakan saya tidak akan ambil sebelum dia mengembalikan sendiri. Izin buka bang, bantu bang. Izin buka KTA saya bang. Enggak berani aku bang. Enggak, KTA saya ini bang. KTA saya. Izin buka aja bang. Oke. Inilah KTA saya yang diambil. Polisi tadi telah melarikan diri. Polri, lihatlah, inilah kejadian anak buah bos setiap hari ada di Kota Medan. Inilah kejadiannya, setiap hari melakukan penangkapan ilegal. Saya akan suratin Kapolri, saya akan suratin Kapolda bahwa ada penyitaan KTA saya oleh Oknum Satlantas Polresta Medan. Saya tidak akan ambil sebelum dia serahkan. Nah, saya ambil itu. Dia merampas lalu meletakkan begitu saja. Kawan-kawan telah lihat tadi lebih daripada 5 orang ada di sini yang sekarang sudah melarikan diri, kocar-kacir, meninggalkan TKP. Tidak ada lagi. Saat kejadian saya, tangan saya dipelintir dan KTA saya dirampas. Inilah ulah Satlantas Polresta Medan yang menjadikan masyarakat Kota Medan sebagai mesin ATM-nya. Itu dugaan dari saya. Setiap hari bersembunyi mencari-cari kesalahan orang. Itu ada polisi lagi yang baru datang. Satu di sana, satu di sini. Kenapa saya di tangan saya dipelintir? Ya.